badannya, kok gak nampak batang hidungnya? Bisa-bisanya kau ya, di sini kau pergi kau nggak bilang-bilang. Kau anggap apa aku ini? Miss call hantu jumpalin. Jumpalin. Kok nomornya? Kok tunggu pembalasan aku ya? Aku tengok aja ya. Bunda! Bun! Mati lampu ini, Bun! Bun! Bunda! Bun! Aduh! Bun! Bun, buka, Bun! Bun, jangan kayak gini lah, Bun! Bun, buka pintunya, Bun! Aku cuma bercanda tadi, Bun! Bun! Bukalah, Bun, tega kali kau, Bun. Bun. Bunda! Buka, Bun! Saya cuma bercanda. Ampun. Bun, tolong, Bun. Ampun, ampun dulu. Bun, aku cuma bercanda tadi, Bun. Bercanda. Tiga kali kau ya. Kau tulis nama aku di kontak HP-mu hantu jumpalita. Apa maksudmu, ha? Bun. Salah ketik aku, Bun. Tolong ya, Bun. Salah ketik. Bun. Patahkan jari kau. Jangan. Jangan. Tiga kali kau kasih nama aku hantu jumpalita ya di HP-mu. Maaf, Bun. Maafin aku ya, Bun. Aku cuma bercanda, Bun. Bercanda. Lewat batas kau bercanda. Cuma salah ketik aku lo, Bun. Maafin aku, Bun. Jahat kali kau ini, Bang. Melaporkan sama Oma ya, biar Oma tahu melakukan kau kayak apa. Enggak ada otakmu. Jangan, Bun. Jangan kau laporkan sama Bun. Nanti gelap masa depanku, Bun. Gelap juga hidupku. Jangan ya. Bun, udah, Bun, tolonglah, Bun. Udah, cuma bercanda aku loh. Ya udah, ganti itu namaku di kontakmu. Iya, aku ganti, Bun. Iya. Kalau sempat masih aku tengok hantu jumpalitan, gak tengok matahari kau ini. Ya udah, cepat sekarang. Ganti gak? Iya, Bun. Udah, Bun, tapi udah, Bun. Udah, jangan pakai. Bun, udah, Bun. Ya, aku ganti, Bun. Udah, Bun. Udah iya aku ganti Bun namanya Bun. Mau gantian kau bukan telinga? Jangan deh Bun. Udah. Di situ kau? Nanti ku ganti Bun. Di situ kau? Nanti ku ganti, janganlah Bun. Maafin aku kan cuma bercanda Bun. Sekarang. Bun udah. Gula mana gula mau bikin kopi aku? Sebo kali. Di sini. Di toples yang tulisannya garam. Hai, Mak.
Aneh-aneh aja kau ini. Toples isi gula tapi tulisan garam. Iya, biar semutnya nggak tahu kalau itu isinya gula, jadi ku tulis garam. Macam di HP kau, ya kan? Maria, kau tulis Mardi. Biar aku nggak tahu. Ya kan? Salah ketik itu aku, Bun. Salah ketik. Salah ketik muncungmu itu. Sengaja kau memang, kan? Pikiranmu yang udah salah, Bang. Apa yang maksud kau? Siapa itu Maria? Kawan SD aku di Samosir. Kok bisa dia telepon kau buat apa? Ya bisa lah, Bun. Kan dia kawanku. Kalau bukan kawan mah gak bisa. Yang ku tanya, kenapa dia bisa telepon kau? Bukan cuma aku kok yang ditelepon sama dia. Terus? Bukan cuma aku, semua temen aku ditelepon. Ya terus kenapa, Bang, dia bisa telepon kau? Ih, kayak gini ya ribet kau. Ah, dia itu panitia reuni SD. Reuni SD? Iyalah. Ih, berarti kalian mau reuni di Samosir? Pulang kampung kita, Bang? Kasih kali mau lah aku ikut. Aku aja, Bun. Kau enggak. Kenapa kayak gitu? Kenapa kayak gitu? Ini juga masih direncanakan. Masih didiskusikan, dirapatkan. Ah, terus apalah pun kerja kau di tempat reuni itu? Nggak tahu. Aku panitia aku di sana. Bagian humas aku. Siapa itu? Maria. Iya, angkat jangan. Ya angkatlah. Angkat ya. Speaker itu. Ya udah, nanti kalau sudah ku angkat, ku ganti namanya jadi Maria. Udahlah, cepat angkat itu, mau ku dengar. Gak usah mepet-mepet lah. Ya, kenapa rupanya kalau aku mepet-mepet? Ya angkat cepat, sengaja kalau lama-lama biar mati ya, biar aku nggak denger apa yang kalian bahas. Iya nanti ini aku angkat ini, Bun. Kok nanti sekarang? Sekarang cepet-cepet. Halo, ada apa itu? Ih, sibuk kali lah bangku ini. Sampai ku telepon-telepon lama kali ya, Bang, angkat. Iya, itu ada apa emang? Bang, nanti sore kita rapat panitia ya. Kita udah dapat donatur acara reuni kita itu. Eh, mantap lah itu. Ya sudah, kau kirim alamat rapatnya itu ya. Sherlock gitu, Sherlock. Yang ganteng. Kenapa, Bun? Ngidam kau? Mualah kau memuntah aku, Bang. Dengar dia bilang kau ganteng. Rabun kurasa matanya ya. Memang ganteng aku, Bun. Ganteng dari mana? Kurasa dia lihat kau dari puncak gunung. Terus sedotan kecil ini. Ih, siapa itu? Isi situ orang. Ih, ganteng. Ih, patutlah dari gunung dan yang muka kau, ya kan? Dengar. Kalau sampai kau macam-macam sama si Maria itu, ku lempar kau dari gunung. Kok tega kalau hubungan sama aku, Bun? Astaga, Mak. Macam di neraka aku ini. Ya cepat, ganti itu namanya. Iya, Bun. Maria. Oh, Maria. Apa? Apa kau bilang? Maria, oh, Bun. Kok kayak gitu nada suaramu tulis nama dia? Iya, oh Maria. Maria, Bun. Apa maksudmu? Apa hubungan kau sama si Maria ini, ha? Hah? Kutanya dulu. Kalau enggak... Bun, janganlah, Bun. Itu banyak panitia di situ, Bun. Kalau enggak, aku terbenamkan nih handphone kau, ya. Bun, janganlah, Bun. Ya, apa hubungan kau sama dia? Enggak ada apa-apa, cuma... panitia, Bun. Jangan diterbenamkan, Bun. Aik, Bun. Terbitkan. Terbit. Bun, janganlah, Bun. Udah, Bun. Astaga. Udahlah, capek aku pun ngomong sama kau tuh. Terserah kau mau Maria, mau Mercedes, terserah. Aku yang capek, Bun, ngomong sama kau. Semua dibantah omongan ku. Macam napi aku sekarang di rumah. Mood lagi aku bikin kopi. Apa sih? Ngomong sebentar. Apa? Untuk kali lo aku di rumah terus, Bang. Jalan yuk kita kemana yuk minggu ini yuk. Jalan-jalan yuk. Ih, kayak
bakaran aja kau mau ngomong apa gitu, ribet kali. Cuma mau jalan-jalan. Mau jalan-jalan kemana? Ya kemana aja lah bang, yang penting jalan-jalan. Kau dari kawin sampai sekarang gak pernah kau ajak aku jalan-jalan lah nampaknya. Sekarang ku tanya kau ya, kita nikah karena apa? Karena apa? Ya masa gak tahu kau? Nanya balik lagi. Karena jodoh. Ah itu maksudku, pepatah bilang jodoh itu gak akan kemana-mana. Terus apa hubungannya sama jodoh gak akan kemana-mana sama aku mau jalan-jalan? Ih kok ngegas kau ya? Ya kau bikin aku naik darah, apa hubungannya? Ya kan kalau jodoh gak akan kemana-mana, sudah nyambungnya itu. Oke gitu lah rupanya. Iyalah. Ya udahlah kalau kayak gitu bang, kalau kau bilang jodoh gak akan kemana, aku pergi aja cari pacar lain atau jodoh yang lain biar bisa aja aku jalan-jalan, happy-happy. Maksud aku bukan kayak gitu bun, maksud aku bukan cari jodoh lain, bukan. Ya terus? Ya jodoh gak akan kemana-mana bun, kau jangan sembarangan kalau ngomong, omongan doa loh. Amin. Bun, janganlah bun, itu aku cuma jadi perumpamaan saja kok, kau telan mentah-mentah gitu sih bun. Kalau kejadian kau, kayak mana nanti aku punya jodoh lain lagi? Ya udah, kau nggak usah pikir kayak mana kau. Kau tinggal kerja kayak biasanya, cari uang. Aku pergi sama pacar aku jalan-jalan, mantap. Aduh, kok kayak gini sih jadinya? Ya kau yang kayak gitu, susah kali diajak jalan-jalan tuh susah kali. Ya udah, minggu ini kita jalan-jalan. Betul kok ya? Iya. Bisa ku pegang gak janji sama mucungmu itu? Bisa bun, kau pegang, pegang. Awas kau ya, sampai kau bohong ya. Tombak batang leher kau itu. Ayo mah, jangan. Tega kali kau bun. Beberapa kali kau mau tombak kepalaku. Ah. Ya makan ya kau, jangan banyak kali tingkahmu. Betul kau ya, jangan iya, sampai bun. Bohong kau sama aku. Habis iya. kau bikin. Iya. Udahlah, mau kemana rupanya kita jalan-jalan bang? Jalan-jalan pagi kita, hah? Olahraga. Apa kau bilang? Mau kemana kau, bunda? Mau kemana? Mau ke dokter mata aku, bang. Sakit mata kau rupanya? Entahlah, nggak tahu aku. Kok heran kali ya, asal aku lihat dompet, kok nggak nampak apa-apa ini mataku. Apa yang salah ya? Bercanda terus kau bun ya, bercanda terus. Aku serius loh. Kau pikir aku gak serius? Hah? Nih, kau tengok pakai biji matamu, tengok. Ada gak? Ada apa di situ? Gak ada. Ah. Iya sih emang gak ada. Tapi maksudku bukan itu bun. Bunda ini mau kemana sekarang? Kau izinlah dulu sama aku. Menurut kau aku mau kemana ini, ha? Ya seharusnya kau ke ATM sih bun ya, ambil transferan dari oma ya kan? Kayak gitu aja tahu kau kan? Asal kau tahu ya bang, gak usah ketawa. Asal kau tahu, uang yang kau kasih untuk dua minggu pun sekarat. Terpaksa lah aku harus ambil uang yang ditransfer sama oma dari kampung. Ay, mantap kali bun. Emang harus kayak gitu bun, kalau suami istri. Harus saling make up ya kan? Gila kau ya. Iya, saling support kan bun? Ya aku emosi loh ini bang. Mau mendidih otakku, kok bisa aku ketawa ya? Kayak gitulah bun. Make up ya. Make up. Biar sama-sama kuat kita. Kuat. Aku yang mau mati. Tapi persoalannya bukan itu ini bun. Persoalannya... aku ini belum sarapan. Ya terus apa urusannya sama aku kalau belum sarapan? Ya kan kau mau keluar. Ya sekalianlah kau belikan sarapan buat aku ya. Enak kali jadi kau ya bang. Ya, emang kayak gini kan harusnya suami kan bun. Duduk kau di rumah tinggal dapat makan ya kan. Mantap kali lah jadi kau ya kan. Terima kasih bunda. Iya harusnya kau kujadikan tumbal aja ya bang ya. Biar enak aku dapat uang. Kau jadi tumbal aku punya uang. Udahlah. Mau pergi aku? Ya udah, sarapan aku bun ya. Ah, tutup nih pintu. Ya. Eh bun, jangan pakai telur bulat bun ya, telur dadar. Sama teh hangat. Ah, mantap kali istriku. Kasian kali aku nengok suamiku lah.
sampai ketiduran dia nahan lapar. Bang. 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 Bangunlah. Cepat duduk, duduk, duduk sarapan. Mau berangkat jam berapa kau ke bengkel? Makan ini, ha? Duduk. Gak bisa kau pelankan dikit apa suara kau itu? Ya kau pun udah tahu aku pulang gak kau cium ini, ha? Makanan kesukaan kau ini, bang. Jengkol sama teri lado, ya kan? Ya udah, kalau urus saja sarapan. Makasih ya, Bun, ya. Ya makanlah cepat, biar ke bengkel, ya. Bun, aku izin pulang malam ya nanti, ya. Kenapa kok sampai pulang malam? Ya aku mau lembur lah, Bun. Malu aku ditransfer omak terus. Ya udah. Ya udah cepatlah makan. Biar cepat kau pergi ke bengkel. Nih, ha. Aku kasih uang makan malam kau sama si Polta bagi dua, ya. Janganlah, Bun. Gak usah lah. Gak enak aku ini. Ya kalau gak enak ngapain kau ambil? Kau ginikan tanganku. Banyak kali roh kau. Udah makan cepatlah. Benar ini, Bun? Iya. Ayuh, baik kali kau, Bun. Bun, terima kasih ya, Bun, ya. Baik kali kau sama aku. Beruntung kali aku punya istri macam kau. Bukan napas kau. Udah cepat makan, Bang. Harus sikat gigi. Udah cepat makan. Serius aku ini, Bun. Ya udahlah, makan, Bang, biar cepet kau ke bengkel, biar banyak uang kau, biar senang hati istri kau ini, ya kan? Siapa bunyinya? Siapa itu? Tukang galon. Sejak kapan kau berusaha sama tukang galon, Bang? Kau angkatlah biar kau percaya. Kasih speaker coba. Kok ya? Saya, Bang. Jadi susah antri galon nih, Bang. Udah cepet jawab. Bang. Nanti malam selesai itu motor kau, ya. Lagi dikerjakan sama si Poltak itu. Tenang aja kau. Banyak cakap kau, Oke, Bang. Nanti malam selesai ya, Bang. Iya, selesai. Kau siapkan saja ongkosnya, Lebihkan tuh buat si Poltak, buat aku juga. Makasih ya, Abang. Siapa ini? Bukan itu, Bun. Itu istrinya tukang galon itu, Bun. Istrinya tukang galon dari mana? Makasih. Kau. Ya, aku makan, Bun. Aku makan. Enggak usah kau makan. Enggak usah kau pergi ke bengkel ya, Bang. Hah? Siapa itu, ha? Enggak usah kau ke bengkel ya, Bang. Itu istrinya, Bun. Itu aku makan. Berat loh ini. Ini aku makan, Bun. Aku makan. Kasih tahu aku dulu siapa itu. Istrinya tukang Siapa itu? Bun, aku makan nih, Bun. Enggak usah kau makan, ha? Siapa itu? Istrinya tukang galon, Bun. Istrinya tukang galon. Berselingkuh kau, kan? Astaga, Bun. Enggak aku makan ya, Bun. Bun. Kasih tahu siapa itu, ha? Aku makan. Bun. Siapa itu? Lambung luas itu, Iya, apa yang kau? Siapa yang mepet? Tapi bagus nih, Bun. Lebih baik lari pagi. Biar kita bisa keringetan. Daripada lari dari kenyataan. Yang ada keingetan, Bun. Apa? Lagi orang aja kok ngomong, Bang. Bang. Apa sih ya? Tengoklah rumah ini. Kenapa rupanya rumahnya? Dia baru beli kulkas 4 pintu, Bang. Oh iya, Bang. Kenapa emang kalau beli 4 pintu, baru beli kulkas doang lo? Bang, kalau tetangga kita punya kulkas 4 pintu, kita harus punya kalau perlu 6 pintu kulkasnya. Oh, kayak gitu maksudnya. Mm-mm. 6 pintu. Mm-mm. Yang ada kamar mandi di dalam. Masa bercanda kau, Bang. Ya, gak apa-apa lah. Gak usah diperduliin. Kenapa rupanya? Terus kok kayak gitulah? Ya ampun, Bun. Udahlah, nanti kita beli ya. Beli nanti kalau ada uang ya. Ya betul kau ya. Benar. Kau tengok itu juga, Eto. Aduh, kenapa lagi? Baru beli mobilnya. Terus kenapa mobilnya? Mau beli juga, Bunda? Ya iyalah, Bang. Kalau tetangga kita punya mobil satu, kita kalau perlu dua, Bang. Emang harus gitu ya? Kalau tetangga punya barang satu, kita harus punya barang dua. Kita harus melebihi barang dari yang tetangga punya. Iya, emang kayak gitu, Bang. Mateng kan?
Emang penting itu, kita harus lebih daripada tetangga biar ditengok orang-orang. Keluarga situ mau orang, gitu loh. Suka gitu ya? Aku udah gituin. Paham aku ya. Berarti kalau tetangga punya istri satu, aku punya istri dua. Tetangga punya istri tiga, aku punya istri empat. Kayak gitu. Mantap. Maksud kau apa ngomong kayak gitu? Sempat-sempatnya kau ngomong kayak gitu ya? Aku pun katanya harus punya yang melebihi dari tetangga yang kita punya. Mau bengkak gigi kau aku buat, ha? Janganlah, bukut. Udah mulai juga, baru naik imun, udah turun lagi imun. Udah lah, gak usah beli apa-apa. Apa adanya aja hidup. Kayak gitu aku suka. Itu baru istimewa, bun. Apa? Kita lari lagi yuk. Capek lah aku bang. Jalan aja lah. Ayo lari lah, ayo. Biar tambah sehat kita. Ayo lari lagi. Udah lari 8 kali putaran loh bang. Mau lari kemana? Ayo kita lari dari kenyataan. Ayo, ayo. Iya apanya kau ini, gak jelas sekali lari dari kenyataan. Mending kau lari aja dari kehidupan ini bang. Ayo. Meninggal dong aku bun. Iya lebih bagus lagi ha. Lebih bagus aku janda. Biar aku bisa sama laki-laki kaya raya. Tampan wajahnya. Gak macam kau kotak-kotak kayak gini ha. Ya terserah kau mau cakap apa. Ayo lari. Yuk. Udahlah kau ini bikin aku stres bang pagi-pagi. Kau bikin imun tubuhku turun terus. Aku juga bisa turun nih kalau gak lari. Ayo lari. Apa sih? Ayo lah bun. Ayo bun lari bun. Ayo lari. Yaudah kau duluan lah. Kau pagi-pagi mau ku bengkakkan gigi kau itu. Yaudah cepat.